Dia ni duduk kat belakang rumah dia. Kalau macam kita ni, tepi-tepi rumah tu ada beranda ke, ada macam tempat nak duduk-duduk tu, kan? Kita keluar sikit pada rumah kita, duduk kat tepi rumah belakang ke kat depan, duduk atas kerusi ke, atas planta ke, kat tepi rumah. Macam tu lah. Baik. Usaid bin Hudair, tuan-tuan, Al-Hudair, tuan-tuan sekalian, dia pun baca Quran. Dia baca Quran. Dekat dengan dia ni ada kuda perang dia. Yang dia ikat, yang dia tambak dekat dengan rumah dia. Kuda dia ni memang siap siaga untuk pergi perang. Bila-bila masa. Kalau Nabi kata jihad, dia akan terus naik atas kuda dia pergi berjihad. Usaid bin Al-Hudair ni salah seorang perwira Islam yang sangat terkenal pada zaman Nabi. Baik. Jadi kuda dia dekat sebelah tu. Dia pun baca Quran. Ayat apa yang dia baca, tuan-tuan? Dia baca surah Baqarah, hak mula-mula tu. Ayat yang pertama sampai kepada ayat yang keempat. Dia baca apa? Dia baca Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sampai dekat ayat tu, empat ayat baru dia baca. Baru empat ayat dia baca, kuda perang dia ni, tuan-tuan sekalian, berpusing-pusing, tuan-tuan sekalian. Kuda perang dia ni berpusing-pusing. Kuda perang ni duduk-duduk lari, tapi sebab kena ikat tu, dia berpusing-pusing di tempat tiang yang dia ikat tu. Kuda perang dia, dia kata kat kuda perang dia, duduk diam, dia kata. Kalau bahasa kita lah, kan? Duduk diam. Kuda perang dia berhenti sekejap. Dia pun sambung ayat. Ayat yang kelima tu, dia sambung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ah, dengar yang tu, kuda dia makin kuat pula tu, berpusing-pusing. Lepas tu dia kata kat kuda dia, duduk diam. Dia kata, berhenti. Kawan tu pun duduk diam, duduk berhenti. Baik. Cerita ni, muslimin muslimat sekalian, menyebabkan dia ni tunggu hari esok dia pergi cari Nabi. Tak, sebelum tu bila kuda dia tu berhenti, tuan-tuan sekalian, dia tengok ada sesuatu di langit. Binatang ni, kan? Dia bila dia bertindak balas, biasanya dia ada benda yang duduk berlaku dalam habitat dia tu. Kalau ikan dalam air tu, kan, kalau kuda tu persekitaran dia, dia takut ke, dia apa ke, contohnya, tuan-tuan sekalian. Maka apa yang berlaku ni, sebagaimana yang disebut dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan sekalian, kuda dia ni gelisah, dia duduk berlari-berlari sampai kepada ayat yang keempat tu, dia suruh diam, dia berhenti sekejap. Bila ayat yang kelima, makin kuat dia berlari, tuan-tuan sekalian. Dia suruh berhenti. Pada masa itulah dia ni melihat sesuatu di langit. Satu bentuk di langit, tuan-tuan sekalian, yang bercahaya di kaki langit, di ufuk langit tu, dia nampak. Maka benda ni, muslimat sekalian, dia kata, dia pun tengok benda tu pelik. Lalu dia tunggu hari esok, dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan kepada Nabi benda hak dia nampak tadi. Benda yang dia nampak tu dia cerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muslimin muslimat sekalian, bila dia ceritakan kepada Nabi, Nabi kata apa dekat dia? Nabi kata kepada dia, tilkal malaikatu, Nabi kata, kanat tastami'u laka ya Usaid, Nabi kata. Ha, tuan-tuan. Cahaya yang dia nampak bulat macam tu, tuan-tuan sekalian, di kaki langit tu, nampak macam tu, cahaya tu, Nabi kata, tilkal malaikatu, dia kata itu adalah malaikat, kanat tastami'u laka ya Usaid, yang mana dia tu
dengar, dia turun nak dengar bacaan kamu wahai Usaid. Nabi kata, dia kata, walau annaka madaita fi qiraatika, dia kata kalalah kamu meneruskan bacaan kamu, la raaha, dia kata nescaya, Nabi kata bahawa bila kamu meneruskan bacaan kamu itu, nescaya manusia ni akan melihat benda tu, yang kata malaikat yang turun macam tu tuan sekalian, dan manusia akan nampak dan tak terhalang daripada melihat benda tu. Itu yang disebut oleh Imam Bukhari sebagai karamah kepada Usaid bin Al-Hudair yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau lantaran kerana bacaan Al-Quran dia. Kehebatan bacaan Quran dia itu sehingga bukan pada peristiwa ini sahaja tuan-tuan. Pernah Usaid bin Al-Hudair bila dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada Usaid, bacalah Quran kepadaku wahai Usaid kerana aku mendapat sakinah, ketenangan apabila kamu membaca Al-Quran. Kehebatan Usaid bin Al-Hudair.